Sekarang kita kat sini makanan babi pun kita beli. RM3 satu. Tapi apa? Niat seorang lelaki membelikan minuman untuk sahabatnya akhirnya membuatkan lelaki ini berasa terkejut. Mengikut maklumat, selepas mulakan minuman kepada sahabatnya yang juga warga Indonesia, tiba-tiba wajah sahabatnya mula berubah. Lelaki warga Indonesia itu kemudian tersenyum dan meluahkan rasa aneh. Menurut lelaki warga Indonesia itu, minuman tersebut tidak pernah dijual untuk minuman di kampungnya. Tetapi, ia lebih banyak digunakan sebagai makanan untuk ternakan lembu dan juga babi. Kerana itulah beliau berasa pelik. Jika di kampungnya digunakan untuk babi, tetapi di Malaysia, manusia pula yang meminumnya. Zain, ni air tebu. Kau ambil minum. Ini nama dia air tebu, Zain. Ini sini jual air tebu. Yalah, sini jual lah. Zain itu ini minum apa makanan babi tu ini di sini jual semua. Oh, sana orang tak minum eh? Orang tak minum ini buat apa? Kasih makan babi, apa sapi, kambing itu pun di sini jual semua tu. Sekarang kita kat sini makanan babi pun kita beli. RM3 satu. Tapi apa pun sedap. Bismillahirrahmanirrahim.